Hai, lihat sini. Hai, cheese. Lompat, lompat, jam, jam. Jam, hai, jam. Dah, yuk. Halo, assalamualaikum. Hai hai hai. Welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mensupport Raja. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan video Raja, jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe channel Raja. Terima kasih. Hai teman, hari ini kita mau berkunjung ke kafe yang sedang viral nih teman-teman. Suasananya berasa di Bandung, padahal ini ada di Tangsel. Apa sih nama tempatnya? Ya, ini adalah Temu Kamu White Forest Coffee and Eatery. Ketika kita baru masuk, kita sudah disajikan dengan banyaknya pohon-pohon yang mengelilingi area kafe ini teman-teman. Iya, wajar. Secara ini adalah hutan kota yang dilindungi di Tangsel. Lokasinya ada di Witana Harja, Pamulang, Tangerang Selatan, teman-teman. Tempatnya adem, sejuk, dan ada danau di sekelilingnya, teman-teman. Kita juga bisa naik perahu atau foto-foto yang ada di tengah danau. Spot fotonya lumayan banyak. Tempatnya pun kalau untuk foto-foto sangat ciamik nih teman-teman. Asik deh, beneran loh suasananya, gak nyangka kalau ini ada di Tangsel. Jadi kalau orang-orang bilang sih suasana Bandung tapi di Tangsel gitu sih teman-teman. Nah, kafe ini belum lama buka nih teman, baru sekitar ya 1 atau 2 bulan yang lalu deh. Kafe ini buka dari jam 10.30 pagi sampai dengan jam 22.30 malam hari. Memang sih mama rekomendasikan kalau kesini itu datangnya lebih baik sore, karena udaranya pasti jauh lebih sejuk dan suasananya jadi lebih syahdu. Sebetulnya cocok banget loh tempat ini, kalian ajak pasangan kalian. Ingat ya, pasangan halal. Tapi tempat ini juga rekomend kalau untuk keluarga. Iyalah, secara mama ajaklah aja ke sini. Karena memang lokasinya ada di tengah hutan. Ya, hutan kota ya maksudnya. Jangan heran kalau ada binatang-binatang kecil yang berterbangan di sekitar kita. Contohnya binatang yang mengelilingi pohon seperti itulah. Jadi jangan kaget. Tapi petugasnya selalu siap sedia loh untuk membasminya. Contohnya om itu sedang membersihkan binatang atau disemprot binatang-binatang yang sedang mengelilingi pohon. Jadi kita aman, gak usah khawatir. Terus kalau banyak lalat pun petugasnya akan dengan sigap memberikan kita lilin. Tapi kalau sama Raja, lilinnya mau ditiup. Dasar anak kecil ini. Minuman yang Raja pesan kali ini adalah milk strawberry. Pasti aman untuk Raja ya teman-teman. Makanya Raja bisa minum ini juga bareng mama. Bukan kopi loh. Mana rasanya? Hey, rasanya gimana? Subscribe. Nah, bagaimana teman-teman? Suasananya asri banget kan? Teduh, nyaman, sejuk, adem. Pokoknya kalau untuk santai, ngobrol,
Ya, menghabiskan waktu sambil ngopi atau nyemil-nyemil di sini oke banget tempatnya, teman-teman. Kalau untuk makanan dan minuman, kita di sini pemesanannya melalui scan QR ya, teman-teman. Jadi, setelah kita men-scan QR barcode yang ada di meja, kemudian nanti petugasnya akan memberikan kita nomor ID dan baru kita bisa melakukan pemesanan. Masa juga sangat membantu kok. Dia akan dengan senang hati membantu memberitahukan mana menu makanan yang rekomend di restoran ini. Untuk harganya di sini bervariasi ya, teman-teman. Untuk minuman dimulai dari harga Rp25.000 dan untuk makanan dimulai dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp150.000. Gimana harganya? Standar harga kafe ya, teman-teman. Mau anak kecil? Mau anak kecil? Karena cuaca saat ini sudah mendung, Mama khawatir hujan. Karena Mama kesini tuh motoran sama Papa aja. Jadi kita harus bergegas untuk pulang nih, teman-teman. Mama bayar dulu. Nah, kasir ada di bagian depan ya. Jadi pembayarannya hanya bisa melalui scan QR atau QRIS dan cash only. Nah, teman-teman, tempat ini bisa juga dijadikan salah satu rekomendasi bagi kalian yang mau santai di sore hari bersama keluarga atau bersama teman-teman kalian. Oke, sampai di sini dulu video Raja kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video Raja selanjutnya. Assalamualaikum, bye.